Halo teman-teman, ini aku lagi ada di Desa Jati ya, Sambung Macan Seragen. Nah di sini aku mau ngajak jalan-jalan lur ini dengan kentalnya sebuah kebudayaan ya yang ada di Seragen. Kebetulan ini aku ada di tempat keramat. Tempat keramat ini ya menjadi fenomena sekaligus ini termasuk budaya ya. Yuk kita mendekat, ada apa aja di sana. Waduh, rupanya aku agak kesorean ini lho, udah mau menjelang maghrib. Ini aku lagi ada di Sendang Jati Kusumo. Jadi bangunan ini dibangun Jumat Legi tanggal 30 Oktober 2009. Tapi sebetulnya ini sudah dari zaman penjajahan ya. Ini ada pohon beringin yang wow. Ini mah auranya mistis sekali. Dan kita lihatin di sini ada sumur. Ada sumur yang dipergunakan dulu ketika zaman penjajahan ya. Sumur ini nggak pernah asat hingga saat ini. Bahkan airnya masih jernih sekali tapi gelap sekali lur ini. Dan tempatnya masih sangat terawat. Selain ini merupakan sendang maupun sumur ya yang dipakai untuk beraktivitas masyarakat dari zaman dulu kala. Nah di sini aku mau menunjukkan ada sesuatu yang unik. Ada pohon berbentuk aneh. Nah ini sama-sama dapat kita saksikan, ada pohon yang berbentuk seperti kursi ya. Seperti kursi itu kan. Dan kita lihat lebih mendekat yuk. Wow, ini mah seram banget, di bawahnya banyak akar gantungnya rupanya ya. Nih pohonnya berbentuk kursi. Sampai di situ dia balik lagi ke sana dan naik ke atas. Wah, seperti singgasana raja ya. Ini tuh jenis pohon beringin. Dan kaki kursinya ini ada berapa ya? Sebentar kita lihatin. Aku tuh takut nginjek ular loh sebetulnya. Tuh seperti ini. Wow. Serem juga ya. Mana maghrib-maghrib ini? Ini jika kita lihat lebih dekat, ini bentuknya kayak gini, lur. Banyak akar-akar gantungnya ya. Enggak cuma ini, di sebelah sana juga nanti ada pohon yang menurut aku unik ya. Nah ini unik ini. Tapi sayang, gara-gara pecinta bonsai jadi dibuntung-buntungin tuh akarnya nih. Akarnya tuh sampai nyantuk ke tanah kayak gini. Nah ini sendang merupakan tempat budaya ya, dari daerah. Ini masuk di Sendang Jati ya, masuk Desa Jati, Seragen, Jawa Tengah. Ketika zaman dulu kala, tempat seperti ini suka dipakai untuk bersedekah bumi, mengadakan sebuah selamatan. Kalau sekarang aku nggak tahu lur, karena kebetulan aku lagi lewat ini. Jadi pengen menunjukkan keadaan di sekeliling aja ya. Ternyata tempatnya masih terjaga dengan sangat baik. Oke, terima kasih ya. Kita jumpa pada konten selanjutnya. Bye-bye.